pengamanan malam pergantian tahun baru, tahun Imlek 2570. Kali ini kita libatkan pengamanan personil kurang lebih sekitar 200 personil, di mana juga kita di backup oleh rekan dari TNI. Kemudian untuk kegiatan ibadah sendiri juga dibanding tahun kemarin tidak terlalu ramai. Tahun ini mungkin karena situasi juga hujan agak gerimis tadi juga. Kemudian kegiatan pas malam pergantian tahun baru yang ada beberapa masyarakat melakukan pesta kembang api khususnya di ruas jalan Gajah Mada tadi cukup ramai. Kemudian juga masyarakat yang selain yang melaksanakan Imlek juga dari kota Pontianak dan Kuburaya juga berkumpul di tempat ini. Pada prinsipnya semua plotting, kami sudah plotting di beberapa titik-titik. Kemudian juga setiap ada yang menyalakan kembang api, kami libatkan personil untuk pengamanan. Jangan sampai ada kembang api yang dinyalakan tidak dalam posisi aman atau rawan kebakaran, mengakibatkan kebakaran yang lain. Namun ada tadi satu kejadian yang di mana ada penjual kembang api di sekitar di jalan tadi di jalan Gajah Mada, tepatnya di GH depan GH shop penjual handphone. Ada masyarakat pembeli kembang api, kemudian dia langsung mencoba kembang apinya di sekitar penjual kembang api, sudah ditegur supaya tidak menyalakan. Nah, namun tetap menyalakan juga sehingga mengena kembang api yang lainnya yang masih dijual. Sehingga ini cukup tadi sempat buat panik masyarakat penonton di sekitar Jalan Gajah Mada. Namun alhamdulillah semua bisa teratasi. Tadi juga saya ikut turut langsung membantu mengamankan sepeda motor dan ada mobil yang dekat dari lokasi titik kebakaran dari kembang api tersebut karena cukup besar. Di mana kerugian material kembang api ini kurang lebih sekitar 148 juta. Kemudian untuk kerugian material lainnya cuma ada tenda yang pemilik dari penjual kembang api ini. Kemudian alhamdulillah juga tadi api cepat bisa dipadamkan, juga tidak melebar juga karena untungnya kita standby-kan mobil water cannon yang membantu memadamkan api. Tidak lama juga kemudian disusul para relawan rekan kita untuk membantu memadamkan api. Cukup banyak tadi yang datang dan alhamdulillah semua berlangsung dengan baik, lancar kembali, dan hingga saat ini ya situasi aman. Dan untuk korban jiwa ada, Pak? Tadi korban jiwa nihil. Nihil, Pak, ya. Material juga kecuali kembang apinya sendiri yang mati dengan tenda yang terbuat dari plastik.